Yang memberi itu Allah yang Wahab, Allah yang Maha memakbulkan. Masya Allah. Sebab takut orang salah faham, ustazah tu berbangku oleh Tuhan nak ramai contoh. Tidak ya. Sebab anak itu amanah yang berat yang akan ditanya oleh Allah kelak. Baiklah, bila ustazah tanya, kenapa ustazah scissor tu kenapa kena potong keluar kot tingkap, orang kata kan. Jadi Allah menguji sikit apa ni, masalah plasenta akreta istilahnya. Maksudnya uri terkeluar, berakar keluar, ha, rahim tu bocor, ha, macam-macam lah cerita kan, ha, orang perempuan. Kemudian doktor kata ustazah memang tak boleh normal, memang pembedahan dan 90% macam tu lah, memang rahim perlu dibuang, ha, okay. Doktor cakap macam tu, doktor ni pun cakap macam tu. Kalaulah sebab apa rahim dah bocor, kita tak boleh, itu je sebab kalau bleeding ICU dan risiko sangat tinggi. Masa doktor cakap melalui telefon, sebab jauh, saya rujuk doktor pakar yang jauh. Saya kata doktor cakaplah, doktor nak jumpa depan. Saya nak ceritanya, bila dengar tu kan, kita pun terdiam. Ustazah kena masuk seminggu lagi MRI, keputusan sekian-sekian. Jadi tak ada pilihan, ustazah kena ni dan kita akan buat prosedur untuk buang rahim sekali. Kemudian bila kita dengar kali pertama, ya Allah, rahim pun nak kena buang, aku masih muda. Malam tu start daripada tu menangis, lepas duduk baca kesan rahim yang dibuang. Saya tahu ramai yang rahim wanita dah pun dibuang, anggota badan kita dibuang, mesti kita rasa apa kesan dia, apa sekian-sekian, subhanallah, dah tak ada uzur, sekian-sekian gangguan hormon, macam-macam lah kita baca pengalaman orang yang dibuang rahim. Masya Allah, menangis malam tu, jadilah bangun malam, betul tak? Mengadu, merayu, satu minta dengan Allah, ya Allah, selamatkanlah rahimku, selamatkanlah rahimku, ya Allah, selamatkanlah. Duk minta yang tu lah. Betapa tamaknya kita, Allah nak test sikit je. Kemudian pagi besok saya ada ceramah di Shah Alam. Takdir Allah, masa saya pergi ke ceramah tersebut, habis ceramah, ada seorang muslimah, ada seorang wanita, dia tanya biasa-biasa je, ustazah macam mana bila ni dia ni, sebab masa saya dah dekat, ha, nak masuk hospital dah minggu depan ni, dah wajib dah masuk. Kemudian dia tanya kenapa gini-gini, saya tersebut pada dia sedangkan tak kenal sangat pun. Rahim, mungkin rahim pun kena buang. Lepas tu dia pegang saya, ustazah, rahim saya dah lama kena buang. Saya tu tanya, sebab saya nampak dia muda, dia budak. Umur kamu berapa? 28. Kamu dah kahwin? Dah. Dah ada anak? Fikiran kita, betul kan? Dah ada anak. Tak ada ustazah, tak ada rezeki. Anak pertama, dia cerita anak pertama, dia mengandung 38 minggu. Memang 38 minggu. Kan ibu-ibu faham 38 minggu? Maksudnya dah sampai masa. Anak meninggal dalam perut. Tak lama mengandung lagi, naik motor dengan suami, aksiden, rahim pecah, anak meninggal, sekali rahim dibuang. Saya nak sampaikan, Masya Allah, saya doa minta dengan Allah selamatkan rahim. Allah jawab doa saya, Allah temukan saya, besok Allah jawab, Allah temukan dengan wanita yang lebih jauh ujiannya. Saya menangis, saya kata malu kepada Allah, aku sangat tamak. Allah dah bagi anak 6 orang, nak masuk 7. Allah baru nak test saja yang kamu ceramah. Kata sabar, berlapan dada dengan Allah, saka baik dengan Allah. Rupa-rupanya saya sendiri tidak mampu ketika tu. Tapi bila Allah jumpakan saya wanita ni, dia senyum, dia tenang. Kamu macam mana? Okey, suami okey. Ah, kita kan orang perempuan. Alhamdulillah, ustazah, alhamdulillah. Dalam tahun yang sama, saya dapat 2 orang anak. Orang beri bayi yang baru lahir, lepas tu anak tu dalam umur 2 tahun masa tu datang pada dia, saya kata muka sama. Masya Allah ustazah, ramai yang kata begitu, sama muka macam dia. Sebab apa? Saya tahu itu ujian daripada Allah. Dia kata saya ambil keputusan untuk cepat redha, cepat Allah bagi rizal hasil daripada redha. Ramai mana wanita tak boleh terima, mungkin muda lagi sekian, setahun mungkin ambil redha, redha dengan ujian Allah mungkin lagi lambat. Lagi cepat kita redha dengan ujian Allah, lagi cepat hikmahnya Allah akan bagi. Allahu Akbar, subhanallah. Itu satu kisah. Kisah dia panjang lagi, tapi nak bagi tahu, bila kita minta petunjuk dengan Allah, Allah akan jawab. Sampailah kita rasa, ya Allah, aku ni bukan orang yang bersyukur. Malu sangat dengan Allah. Sejak daripada tu saya tak minta lagi, ya Allah, selamatkanlah rahim. Malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita seterusnya, bila dah nak operation, betul kan? Masuk 3 hari awal,
kan ada injek tu, kan ada injek ni. Macam tu lah, Dr. Bius cakap risiko sekian-sekian. Saya tahu ada orang ada pengalaman operation, macam-macam. Kita rasa antara dua, hidup atau mati. Doktor kata berisiko tinggi. Mungkin masuk ICU, mungkin seminggu, mungkin sekian-sekian. Doktor akan bagi yang worst dulu, betul kan? Yang dahsyat dulu, apa yang berlaku. Kita tak ada pengalaman, kita rasa takut. Lepas tu doktor pun cakap, alah ustazah, saya kata saya takutlah doktor. Ustazah kan tahu zikir, zikir ustazah. Ha, ustazah lagi tahu doa-doa. Jadi doktor ni kan, tu je. Nurse pun sama, nurse saya takutlah. Ustazah lagi tahu, ustazah lagi pandai. Subhanallah, balik, balik, balik kepada saya, balik. Ha. Ustazah kan ustazah. Ha, betul, anak saya cakap tu, ni kan ustazah. Ha. Tapi kita manusia biasa, betul kan? Istighfar tak tenang, selawat tak tenang. Ya Allah, takut. Sampai suami pun jadi mangsa keadaan. Dia baru nak lelak, bang, doa bang. Sian dia, dia teman kita. Sebab kita rasa manusia ni. Mak kata, mak doa kadang, mak buat salat ajak, semua selamat insyaAllah. Kita rasa tenang sekejap, lepas tu susah hati, berdebar. Bagi wasiat macam-macam dah pada suami tu. Wasiat apa tu? Wasiat tu, wasiat ni, macam-macam lah. Kau nak cari lain, kena gini-gini. Ha, bagi syarat, kau meninggal ni, pasal anak ni kan. Ha. Jangan guna duit simpanan tu. Ha. Wasiat sekali dengan puasa yang tak ganti, dengan hutang-hutang semualah kan. Sebab kita rasa macam, kot tak ada nyawa lah. Okey. Kemudian tak tenang lagi. Allah takdirkan, yang ni ayat ni saya nak kongsi. Cerita saya tak hebat, biasa je cerita saya tu. Tetapi Allah nak bagi saya terbiah, didikan, kenal, jatuh cinta dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana seorang guru saya ni, dia hubungi saya sehari sebelum saya operation. Dia tak tahu pun saya nak operation, saya mengandung, saya nak bersaing, dia tak tahu. Guru ni terputus lama, tapi orangnya subhanallah, alim, masya Allah, bawa diri, menyendiri, pergi ke pondok, pergi ke madrasah. Dia hubungi atas dasar tujuan lain. Kemudian saya beritahu, dia ustazah, umurnya dah 50. Ustazah, sekian saya cerita, bagi saya satu kekuatan, bagi saya satu amalan. Kemudian dia kata, Asma, message, buka Al-Quran, surah Ghafir. Al-Quran, surah Ghafir, ayat 44. Surah Ghafir, ayat 44. Aku ada siapa bawa Al-Quran kalau nak tengok, nanti kita ustazah, kita minta ustazah taranuk. Okey, kita baca sama-sama dengan saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat lagi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu ada pengumuman CRV putih AFU50. Minta maaf ya. Ha, pitching lagi. Okey, CRV putih AFU50 bawah jambatan, minta dialihkan. Naik atas jambatan. Ya. Yeah. InsyaAllah kita bagi laluan. Okey, kita masuk balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Basirun bil ibad. Okey, sekali lagi kuatkan suara. Tangan kita letak dekat dada. Cuba bayangkan apa masalah dalam hati kita. Bayangkanlah apa-apa masalah yang nak minta Allah selesaikan. Yang mana cerita dekat suami pun suami tak faham, cerita dekat anak-anak tak faham, tak boleh ni. Allah yang paling memahami kita. Allah yang syahid, yang maha menyaksikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَكُو مَنْيَرَحْكَنْ دِيرِيكُو أَكُو مَنْيَرَحْكَنْ أُرُسَنْكُو أَكُو مَنْيَرَحْكَنْ أُرُسَنْكُو أَكُو مَنْيَرَحْكَنْ كَسَدِيهَانْكُو أَكُو مَنْيَرَحْكَنْ إِلَى اللَّهِ kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat keadaan hamba-Nya. Sadaqallahul Azim. Para muslimat sekalian, saya masa kali pertama saya baca firman Allah tu ustazah, saya kata, ya Allah, kenapa saya tak pernah baca ayat ni, saya tak pernah jumpa, kenapa saya tak pernah jumpa ayat ni?
Dan ayat ni sangat power ibu-ibu sekalian. Wa wafidu amri ila Allah, daku serahkan urusanku ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Saya kata suami tak faham, anak tak faham, mak tak faham, faham tetapi tak boleh merasai. Tapi Allah boleh tahu apa yang kita dah rasa. Ustazah, saya pesan ulang asma, ulang, walaupun dah tenang, dah lapang, tetap ulang. Ulang, lama-lama rasa lega, rasa tenang, tunggu dengan tenang, hantar ke bilik bedah dan sebagainya. Sampai nak masuk bilik bedah, nurse pun kata, Ustazah, selfie ya. Dah siap pakai baju bedah semua kan? Kita ni dah ada macam nak pecah, boleh senyum selfie. Yang ni datang selfie, jumpa Ustazah kan? Tapi rasa tenang, rasa lapan ibu-ibu sekalian. Lepas tu kan, saya amal, saya guna ayat ni masa sakit. Sakit lepas bersalin, caesar, Allah je tahu. Ibu-ibu sekalian, saya baru merasai bagaimana sakitnya caesar. Nak bergerak sikit pun, ya Allah, sakit seluruh badan. Batuk sakit, nak bersin sakit. Bila nurse kata, Ustazah, kita duduk, nak suruh duduk, bergerak sikit pun sakit. Dengan air mata berjuraian sebab sakit, suruh berdiri sekian, Allahu Akbar, Subhanallah, tabahnya ibu-ibu sekalian, tabah sangat. Saya selut sangat yang caesar tak berhenti. Kadang kita nak suami kita faham sakitnya caesar, cerita tu bersungguh, bang sakit bang, tak boleh digambarkan gini, dia pun tengok kan. Tapi Allah yang beri sakit, Allah tahu kita sakit macam mana. Ulang yang itulah, wa wafidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Rasa macam leganya cerita pada Allah. Subhanallah ibu-ibu sekalian.